wabarakatuh. Semoga ayah, bunda, ananda semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Baik, hari ini bertemu lagi bersama Bu Prapti. Kita mau belajar apa, teman-teman? Ya, hari ini kita masih belajar tentang binatang. Binatang ciptaan siapa? Allah, betul sekali. Nah, hari ini mau diajak Bu Prapti bermain namanya finger painting. Finger paintingnya seperti apa, teman-teman? Bisa membuat karya macam-macam binatang, atau bisa juga membuat kreasi pemandangan atau bentuk-bentuk yang lain sesuai kreasinya, teman-teman. Kita lihat caranya seperti ini ya. Berikut ini yang diperlukan, teman-teman. Ada kertas, ada pasta berwarna, gunting, dan tempat. Kalau tidak punya seperti ini bisa pakai lepek ya. Pertama, silakan digunting. Boleh dituang. Mau belajar finger painting ya, teman-teman. Pakai satu jari, cukup satu jari telunjuk yang dipakai, dicelupkan sedikit saja. Kita mau menggambar, bisa menggambar binatang, teman-teman. Bisa ular. Bisa juga membuat burung sedang terbang, menggambar apa lagi ya? Kupu-kupu. Suka makan ikan. Ikannya berenang. Di pohon juga bisa. Seperti ini ya, teman-teman. Teman-teman bisa menggambar, bisa finger painting bentuk-bentuk yang lain juga. Baik, teman-teman, demikian tadi pembelajaran hari ini. Selamat mencoba, selamat belajar bersama ayah bunda di rumah. Tetap semangat, tetap saling menjaga kesehatan. Tidak lupa ya, rajin cuci tangan. Baik, Bu Prapti mendoakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.